dia bersarang ini di atas plafon ya. Di plafon rumah kosong. Nah, itu. Nah, itu dia sahabat. Nah, anak tupukurnya bersarang di sini. Barusan kami sempat lihat induknya sempat memberi makan si anaknya ini. Sudah sepasang. Sudah mulai besar ya. Biar dia hidup dan diurusi oleh induknya. Jangan kita ambil, kasihan. Ini apabila anak-anaknya ini kita ambil, sahabat, apa yang terjadi dengan induknya? Pasti induknya stres. Biarkan dia lestari di alamnya sendiri. Oke. Okay.